Assalamualaikum. Nama aku Jafaris Mustafa. Aku dah bekerja sebagai graphic designer dan aku ni sekarang ni minat melukis. So, bukanlah sehandal artis-artis painter tu semualah. So, setakat ilustrasi kan, orang panggil illustration. Artis aku ni lebih pada illustration. So, hari ni aku nak bagi satu tease, nak buat illustration pasal Godzilla. Nak start ni, inilah reference akulah. Okay, selalunya aku selalu start dengan mata. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ni bukan apa, brush yang selalu aku pakai lah. Ini brush pinjam daripada Raja Azri ni. Okay, pen Sharpie ni aku tak biasa pakai sebenarnya. Tapi memang aku suka Sharpie ni. Dulu memang aku suka. Sebab aku suka buat typography. Itu memang best dulu. Dulu masa zaman burn CD kan. Kalau korang siapa-siapa ingat lah. Masa zaman burn CD selalu aku pakai Sharpie lah nak tulis dekat CD tu. Lepas burn. Especially masa burn MP3 dulu lah. Kalau korang ingat. Kebiasaannya aku pakai brush. Brush tu daripada Chinese-nya calligraphy tu. Itu brush dia memang menarik. Dan ni pun saya tak pasti Sharpie ni ada ink lagi tak lepas ni. Sebab ni nak banyak nak draw ni. Godzilla ni dah lama kan, dari tahun 50-an, 60-an pun, saya tak tahu. Saya yang tengok yang baru, yang Hollywood punya lah, yang Jepunnya saya tak layan sangat. Illustration yang aku buat sekarang ni, ini ialah daripada Jepun punya. Kalau compare dengan Hollywoodnya version, dia lain sikit. Kalau tengok dari segi feature dia, kalau dari segi mata, mata dia besar. Kalau dari segi mata Hollywoodnya version, kecil. So dia nampak ganas sikit. Okey, untuk video lepas ni saya akan menggunakan kertas saiz bersaiz A3, bukan saiz A4 . A4 selalunya untuk saya buat sketching, buat testing je lah. Kalau nak buat actual illustration, saya selalu pakai A3 saiz lah. FYI untuk kru-kru kat sini kan. Yang ini laju juga ni aku lukis ni. Ni sebab mungkin aku tak biasa dengan pen ni. Lagi satu aku tak ada guide. Selalunya aku buat pensel dulu untuk aku punya guide. So sekarang ni tak ada guide untuk buat penciling tu. Itulah, pensel pun tak ada kat sini. Ini macam bidang terjun juga kan, layan benda ni. So kita layan as a teaser dulu. Nanti tunggu video akan datang dekat rojak session nanti. Kita buat betul-betul punya. Take note untuk kru, masa tu dia akan lama lah. Kalau boleh kita cakap dulu, kita kena buat one man show lah. One man show punya kru. Sebab dia proses dia panjang. Sebab ni F1 nya size, proses dia pendek sikit. Kalau A3 nak layan detail tu, macam Godzilla nya detail ni, kalau Hollywood nya version, dia punya apa dia panggil tu, kedut-kedut ni dia ni memang susah. Memang panjang. Memang apa panggil tu, dia lebih detail. Dia punya apa nak panggil, kedut ke kerak lah, macam tu lah. English pun aku tak tahu apa nak panggil dia. We'll be right back.
ya, cerita pasal Godzilla ni juga, Godzilla versus King Kong. Dia ada orang cakap dia macam Batman versus Superman. Siapa yang dah tengok Batman versus Superman tu tahulah sikit cerita dia. Lagi satu, biasanya aku bila aku melukis ni aku dengar lagu. So memang tak boleh pasang kat sini lah, copyright kan. Mampus kena saman. Cakap segera saman kena apa, mute video lagi, aduh. Tapi layan lah. Sebab aku layan metal tu, siapa tengok artis jugalah, artis bukannya semua suka metal kan, ada suka individu sendiri. Okey, rasanya macam nak habis dah ni. Bolehlah touch up sikit benda-benda ni sikit. So last kali kita buat frame sikit. Ini kalau budak-budak designer, graphic design, dia akan suka buat sini. Kalau illustrator atau apa, painter selalu tak ada buat frame-frame macam ni, nak buat design macam ni tak ada. Ini sebab aku punya experience dalam graphic design. Okay, last kali selalunya ada signature. So this is last one. So boleh Google benda ni eh, Jafaris Mustafa, atau cari kat Twitter, kat Instagram pun ada. Okay, sekian. Terima kasih. Bye.